keep your hubby happy when he's a little chubby. He's a happy pappy with Brockenspiel. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi di channel Adipra. Apa kabar sahabat Adipra dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan istimewa. Oke guys, di video kali ini Adipra mau review mainan Happy Meal lagi. Informasi yang Adipra dapat di grup Facebook pecinta mainan Happy Meal, ada mainan baru di Happy Meal McDonald's. Kemudian Adipra coba kepoin di akun Instagramnya McDonald ID, dan ternyata benar ada mainan baru. Kemudian pulang kantor tadi Adipra coba untuk jajan Happy Meal, dan Adipra mendapat 2 mainan dan akan kita review di video kali ini. Ada 2 jenis mainan baru di Happy Meal. Yang pertama, mainan boneka TY atau Teeny Beanie Boost, seperti yang ada di depan teman-teman semua. Ini mainan pertama, ada mainan boneka. Ada 4 item untuk mainan boneka ini. Yang pertama ada Luffy, si singa dari Afrika. Kemudian Ming, panda dari Asia. Kemudian ada Pomo, penguin dari Antartika. Dan terakhir ini Coco, koala dari Australia. Ini salah satu itemnya, si Coco dari Teeny Beanie Boost. Warnanya abu-abu seperti ini. Di bagian telinga sini berwarna ungu. Matanya juga di pinggir-pinggirnya sini ada glitter-glitter ungu, dan di tengahnya warna hitam. Di bagian hidungnya berwarna hitam. Kemudian ini ada mereknya, ini TY, Teeny Beanie Boost. Dan di sebaliknya sini ada nama karakternya, Coco. Tampilan belakangnya seperti ini guys. Ini made in China. Mari kita lihat packagingnya seperti apa. Untuk packagingnya seperti ini guys. Ada gambar si Coco. Kemudian di sini Coco from Australia. Kemudian ini ada logo TY dengan background lopek-lopek. Kemudian copyright dari TY-nya 2022 dan copyright-nya dari McDonald's juga 2022. Contents made in China, see back for safety information. Jadi di bagian belakangnya sini safety information, dan ada stiker SNI-nya. This is it, Coco from Australia. Oke guys, kita lanjutkan mainan kedua. Ada mainan mobil-mobilan dari Tomica. Di mainan mobil-mobilan ini ada 4 item, sama seperti yang di TY. Ada McDonald's restaurant, delivery bike. Kemudian ada construction site dengan mobilnya Suzuki Jimny. Kemudian police station, ini police station yang Adipra dapat dengan mobilnya Toyota Crown Patrol Car. Terakhir ada fire station
Murita Multipurpose Firefighting Vehicle with 13M Aerial Platform MVF. Panjang banget guys judulnya. Kita fokus aja ke police station ini dan Toyota Crown Patrol Car dari Tomica. Packagingnya seperti ini bagian depannya. Sini ada logo Tomica inclusive of sticker. Jadi selain mainan mobil-mobilan, kita juga dapat diorama police station seperti ini. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Kita lihat copyrightnya. Untuk copyrightnya ini 2021. Mungkin ini stok lama yang dikeluarkan kembali oleh McDonald. Beda dengan yang TY itu tadi copyrightnya 2022 guys. Kemudian di bagian balik belakangnya seperti ini, sama ada logo SNI nya oke, langsung saja mari kita buka dan kita lihat detail dari mainannya guys. Oke, ini dia mainannya. Kita dapat dua part, part diorama dan part mainan mobil-mobilannya yang dibungkus plastik lagi dan harus kita buka lagi. Untuk stikernya seperti ini guys. Ini stiker untuk mobilnya dan ini stiker untuk police stationnya. Oke guys, mari kita pasang dulu semua stikernya dan nanti kita bahas detailingnya. Oke, yang police stationnya sudah selesai. Kita lanjutkan yang untuk mainan mobil-mobilannya. Guys, jadi seperti ini hasilnya setelah kita tempel stiker ini untuk police stationnya dan ini untuk mainan mobil-mobilannya. Mari kita review detailnya lebih dekat satu persatu. Kita mulai dari dioramanya. Bentuknya seperti ini. Di bagian sini ada pintu dan jendela. Kemudian di sini ada pintu dan gambar Pak Polisi. Di bagian atas ini ada tulisan Police Station kanan kiri. Di atas ini ada gambar bintang. Dan ini terbuat dari plastik. Warna dasarnya abu-abu dan
base-nya sini biru. Di bagian bawah sini ada copyright dari Tomica, Tommy, made for McDonald's, made in China. Lanjut, kita lihat detail dari mainan mobil-mobilnya. Ini berbahan plastik, jadi ini bukan diecast. Baik body maupun base-nya plastik. Kemudian tempelan stikernya di bagian depan seperti ini, grillnya. Dan ini ada detailing lampunya di warna abu-abu. Kemudian untuk kaca-kacanya gelap, jadi memang didesain seperti ini sehingga tidak terlihat bagian dalamnya. Untuk bannya juga plastik, ada tempelan pelek seperti ini, ada tulisan polis, dan bagian belakang sini juga polis. Untuk lampu bagian belakang, tempelan stiker, dan di bagian atas ini ada sirenenya di warna merah, dan ada stiker 110. Untuk bagian base-nya seperti ini detailnya. Bautnya ada dua, depan dan di belakang. Kemudian ada tulisan Tomica, copyright Tommy, Toyota Crown, made for McDonald's, made in China. This is it, Toyota Crown dari Tomica. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita sudah bahas mainan baru di bulan Agustus ini di McDonald's, mainan dari Happy Meal. Ada dua jenis mainan, mainan boneka dan mainan mobil-mobilan. Untuk bonekanya dari T-Boy dan mobil-mobilannya dari Tomica. Dan dua mainan ini yang saya dapatkan kali ini. Next, kita akan bahas mainan mobil yang lain dan boneka yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan share supaya channel ini dapat dikenal secara luas. Adi Pra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Bye.